Ya, pemirsa, untuk mengetahui informasi terakhir di gedung KPK, kami telah terhubung dengan reporter Yosefina Damaris. Ya, Yosefina, selamat pagi. Bagaimana kondisi terakhir di sana? Apakah ada langkah-langkah tertentu yang dilakukan oleh KPK terkait dengan penahanan? Ya, baik, selamat pagi, Gede dan Tasya. Gede, Tasya dan juga pemirsa. Pagi ini, situasi ataupun suasana di gedung KPK Jakarta ini masih terpantau cukup sepi. Hanya terdapat sejumlah awak media yang masih terus berjaga di gedung KPK ini untuk memperbaharui atau mengupdate informasi, khususnya terkait resminya Setia Novanto ditahan di rutan KPK malam ataupun tengah malam tadi. Dan memang hanya ada satu yang berbeda tadi, mulai pagi tadi ini ada sudah mulai berdatangan karangan bunga, salah satunya dari LSM yang isinya ini berisi mendukung kinerja KPK seperti itu. Dan untuk agenda pagi ini dijadwalkan istri dari Setia Novanto akan diperiksa terkait ataupun untuk tersangka Anang Sugiana Sudoharjo selaku dari Direktur Utama PT Quadra Solution yang untuk nanti mendalami lebih lagi kasus mega korupsi pengadaan KTP elektronik ini. Dan memang Setia Novanto semalam ini resmi ditahan di rutan KPK usai dirinya dari tempat sebelumnya ia dirawat, yakni di Gedung Kencana Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta. Setibanya Setia Novanto di Gedung KPK dengan menggunakan ataupun mengenakan rompi oranye, ini Setia Novanto langsung dilakukan pemeriksaan selama kurang lebih 1,5 jam oleh tim penyidik KPK. Pemeriksaan awal di lantai 2 Gedung Merah Putih. Dan untuk status penahanan dari Setia Novanto ini memang sudah tersemat sejak 17 November 2017 lalu hingga 20 hari ke depan, yakni 6 Desember 2017. Ini status penahanan dilakukan atas dasar dari pasal 21 KUHAP dengan alasan objektif maupun subjektif, di mana Setia Novanto ini terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Dan untuk jadwal pra-peradilan sendiri nanti akan dijadwalkan pada tanggal 30 November 2017. Ini merupakan pra-peradilan kedua di mana juru bicara KPK Febri Diansyah mengaku setelah mempersiapkan sejumlah strategi khusus untuk nantinya memenangkan pra-peradilan kedua. Sementara untuk dari kuasa hukum Setia Novanto sendiri ini mengaku juga optimis untuk memenangkan pra-peradilan, layaknya pra-peradilan pertama maksud kami yang juga dimenangkan pada tanggal 29 September 2017 yang lalu. Setia Novanto ini terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan menguntungkan diri sendiri dan juga sejumlah pihak yang menyebabkan negara merugi hingga 2,3 triliun. Demikian gerita yang dapat kami sampaikan. Baik, terima kasih Yosefina Damaris atas informasi Anda dan selamat bertugas kembali.